Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Batam, Resok Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 11 September 2023 tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dalam bahasa Batak, manangisena mangaramoti pamanganna doho dilana, imana mangaramoti todina, meradupon aku gotong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kemampuan manusia dalam hal berbicara adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Itu tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah dalam kasih manusia mampu dan mau mempergunakan segala talenta yang Allah berikan agar seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kita agar jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu dalam Efesus 4 ayat 29. Maka saudara-saudara, menguasai diri dalam perkataan yang baik, seperti air yang menyirami tanaman yang akan layu, akan mendatangkan harapan yang baru, akan mendatangkan pertumbuhan yang baru, dan berbuah sukacita bagi orang yang mendengarkannya. Saudara-saudara, sebaliknya, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak dijaga dengan baik, akan menyakiti hati orang lain, bahkan merusak rasa persaudaraan. Namun, perkataan yang bersumber dari hikmat Allah dapat mendatangkan kesembuhan dalam hati, dapat mendatangkan damai sejahtera, dapat mendatangkan kerukunan bagi setiap orang yang menghidupinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah tidak menyukai kata-kata yang bersifat menyakiti, gosip, maupun perkataan-perkataan
yang bersifat perbuatan kedagingan. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang percaya mampu menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, agar perkataan-perkataan itu disukai oleh Allah. Tetaplah menjadi orang percaya yang memakai segala perkataan-perkataan yang mendatangkan kebaikan, yang membangun kesatuan dalam memenuhi kehendak Allah. Sebab di sanalah Roh Kudus telah bekerja dan menjadikan kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang membangun, mengeluarkan kata-kata yang berisikan damai sejahtera. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap perkataan kami. Berkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.